Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, anak kampung Bunut Tanjung Kapuas. Sebelum nonton silahkan subrek dulu, terima kasih. Di video kali ini saya akan mengtip ibu-ibu dalam mengolah daun kratom menjadi remahan hijau. Pertama, terpal dihampar di papan. Selanjutnya, daun kratom dijemur di atas sampai menjadi kering di bawah sinar matahari. Lumayan panas ya ibu-ibu hari ini, haoha. Daun yang kering dimasukkan ke dalam plastik besar dan selanjutnya akan digiling menggunakan mesin penggiling kratom. Selanjutnya, proses penggilingan daun kratom menjadi remahan hijau dilakukan dengan mesin. Selanjutnya, remahan daun kratom ditampi atau memisahkan tulang daun dengan daun kratom. Dan ini hasilnya remahan daun kratom yang sudah ditampi. Remahan hijau daun kratom siap dijual ke pengumpul. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subrek minta rela.